Ya, selamat malam. Anda menyaksikan Indonesia Bicara, saya Herjuno Syaputra. Kita tahu bahwa kemarin Pilkada telah dilaksanakan di tengah pandemi. Banyak hal yang mewarnai um, dinamika politik di tanah air, termasuk tadi Pilkada di 2020 ini mulai dari diselenggarakan di tengah pandemi di mana banyak sekali aturan protokol kesehatan baik itu bagi petugas maupun yang memilih harus menggunakan tadi APD. Um, 3M diterapkan segala macam. Namun hal-hal lain yang juga menarik untuk kita coba diskusikan adalah terkait dengan dinasti politik. Ada beberapa daerah yang menjadi sorotan karena memang para kandidatnya atau calonnya berafiliasi langsung dengan pemerintah ataupun petahana yang saat ini sudah memimpin. Ada yang merupakan anaknya, ada juga menantu, bahkan um, ya keponakan seperti itu. Nah, saya akan coba gali sehatkah dinasti politik ini untuk demokrasi di tanah air. Saya akan coba berbincang dengan beberapa narasumber yang sudah kami hubungi, ada yang hadir di studio dan juga ada yang terhubung melalui Zoom call. Saya sapa dulu yang di studio ini ada <coughs> Long time no see <laughs> <laughs> Dalam ya seribu purnama ya sepertinya ya Enggak, Ini ada Mas Hendry Satrio pengamat politik kita Apa kabar Mas Hendry? Baik Hendri? sekali, uh, Terima gimana? kasih Juno juga sehat ya? Alhamdulillah sehat Kemarin ya Kemarin ikut nyoblos? Um, saya KTP-nya Jakarta Jakarta oh. ya, jadi nggak ikut nyoblos Walaupun no. tinggalnya di Tangsel Ya, oke 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 Oke, itu biasa terjadi ya Nah kalau di ujung Zoom call kita ada Mas Andreas Parera dari PDIP. Mas Andreas, bisa dengar saya? Bisa. Apa kabar, selamat Mas? Selamat malam, Mas Iya, you know. selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, Bang Henry. Selamat malam, Bang Andre. Sehat-sehat ya. Puji Tuhan, okay. Alhamdulillah. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, okay. Mas Andreas dan juga Mas Henry, kita tahu um, dinasti politik ini menjadi perbincangan. Um, salah satu yang menjadi tren di ranah media sosial terkait pilkada kemarin. Mungkin saya ke... Mas Andreas dulu ya, um, bagaimana PDIP menyoroti tentang dinasti pilkada, dinasti politik di era pemerintahan Jokowi? Saya termasuk orang yang dari awal mm -hmm. um, melihat dinasti politik atau apa yang disebut dengan dinasti politik itu okay. bukan merupakan hambatan. Mm. Kenapa? Karena uh, Ya, dari arti harafiahnya sendiri, dinasti itu lebih ber, apa, berkonotasi dengan monarki. Baik. Sementara, kalau di dalam sistem demokrasi yang terbuka seperti yang sekarang kita alami, mm -hmm. ya yang memilih itu kan rakyat, gitu. Oke, okay. oke. Okay. Jadi, eh, terminologi dinasti itu sebenarnya nggak terlalu pas juga gitu, untuk mm. menempelkan pada mereka-mereka yang. Apa ya, uh, mempunyai hubungan kekerabatan dekat dengan, uh, yang berkuasa, nah, atau ya. yang ada di atasnya, atau yang ada di sampingnya? Hmm. toh akhirnya rakyat yang memutuskan gitu? Naik sehingga, uh, saya tidak terlalu percaya bahwa, uh, hmm. dinasti itu, uh, apa, uh, erat atau mempunyai apa korelasi langsung dengan proses politik demokrasi yang ter, terjadi di dalam pilkada maupun di dalam pemilihan-pemilihan langsung gitu. sehingga saya justru lebih melihat apa terminologi dinasti itu digunakan terutama untuk mendegradasi, ya, misalnya di dalam kasus Gibran itu lebih di, untuk mendegradasi Mas Gibran oleh mereka yang berseberangan atau untuk apa uh, um, menyerang Pak Jokowi Oke. pada proses uh, politik kemarin gitu, mm -hmm. juga gitu. yang lain-lain gitu ya, ya Karena dalam ya juga. dinasti politik ya walaupun beberapa calon kandidat memang punya afiliasi langsung dengan penguasaan, Entah itu anak, menantu, keponakan, namun nah, tidak jaminan ya, Bang tidak Andreas bahwa juga, tidak ya ada ada juga yang kalah gitu. loh kemarin quick count ada yang kalah. Nah, nah. dan karena apa karena hmm. uh, misalnya saya juga ada, sebelum sebelum proses pilkada jauh sebelum proses pilkada ini mm -hmm. Saya berdialog juga, berdiskusi juga di dalam apa uh, salah satu uh, forum dengan teman-teman uh, pengamat politik dan uh, ya pengamat politik di UNS, UNS gitu, okay. Universitas Negeri Solo. Mereka melihat bahwa yang namanya hubungan kekerabatan yang berkaitan dengan apa yang dikonot, diartikan dengan dinasti itu bukan merupakan bukan merupakan hal untuk masyarakat di uh, Solo dan sekitarnya baik like. dan mereka menerima itu sebagai apa sudah lebih pada suatu realita yang sudah ada gitu. Oke. Okay. Nah Tapi, kemudian juga mm -hmm. saya melihat bahwa konotasi dinasti ini juga tidak berlaku karena apa? Karena orang seperti Gibran uh, juga saya lihat pada uh, kas, pada Mas Bobi dan ya terutama pada dua figur ini, mm -hmm. mereka di dalam proses kampanye di dalam proses pilkada kemarin mereka juga berupaya untuk menempatkan menon, mengedepankan kualifikasi mereka dan juga ber, berupaya untuk ya mandiri dan tidak hanya mengandalkan pada apa pada figur orang tuanya atau mertuanya tapi mereka juga berupaya maksimal dan ya di situ mesin partai juga bekerja para relawan para pendukungnya juga bekerja jadi satu proses politik yang menurut saya sangat belajar. Beda okay. dan kalau misalnya di dalam sistem yang otoritarian hmm. atau di dalam sistem monarki, di mana ya yang namanya kekerabatan itu mempunyai okay. konotasi Baik. bahwa ya ini penunjukan atau uh, backing up yang langsung hmm. dari uh, yang berkuasa terhadap uh, figur yang dijagokan. Gitu. Baik, dengan kata lain Anda menyatakan bahwa memang mereka um, anak dan menantu, tapi tidak semerta-merta mereka tadi... Uh, bersaing dengan jalur khusus mereka punya tadi uh, fair play lah seperti itu ya tidak memanfaatkan apa yang mereka punya seperti itu. Ya, itu Oke. Okay. Itu, yang, itu yang saya lihat. Mereka juga terbuka semua orang bisa mengkritik, hmm. karena bisa jadi bumerang okay. buat mereka kalau mereka menggunakan hal-hal seperti itu. Gitu. Tapi bisa Mas Andreas, ya kalau kalau ada pertanyaan seperti ini kita tahu mereka ya kita tidak bisa memilih siapa. Um, orang tua kita, siapa paman ataupun siapa mertua kita. Tapi yang disorotnya adalah proses ketika mereka memasuki ranah pertarungan ini. Ada banyak kader senior yang mungkin sudah berdekade uh, berkiprah di partai namun akhirnya dikalahkan hanya karena rekomendasi dan um, keterikatan mereka dengan para petinggi penguasa partai. Ke partai ketika mengusung hmm. itu menghitung uh, bukan soal itu menghitung Pak, proyeksi peluang-peluang untuk menang dan Uh, proses politik ke depan gitu uh, hmm. bukan soal tua muda bukan soal tapi ya tua muda dan itu ya ada faktornya juga gitu tapi okay. partai tentu mempertimbangkan aspek-aspek masa depan politik aspek-aspek atau -aspek -aspek hmm. aspek ke kemungkinan proyeksi kemenangan ke depan dan uh, buat partai bagaimana uh, okay. seseorang itu terpilih dan kemudian dia mempunyai apa mempunyai kinerja dan arti yang baik untuk baik. masyarakat mungkin yang, ke... yang perhatikan oleh pd Perdua. mas henry mas henry general ya. dulu dinasti politiknya oke nggak sih sebenarnya atau memang sebenarnya nggak apa apa ya nggak apa apa kan hmm. kita mengambil keputusan untuk uh, memilih demokrasi okay. sebagai sistem politik jadi hmm. ya ya nggak apa apa gitu dan kemudian uh, dinasti politik ini kan sudah terjadi sejak lama sebetulnya ini ya. kan kebetulan aja pak jokowi masih jadi presiden kemudian ada uh, mas gibran menantu, dan uh. Uh, bang bobi mm -hmm. yang maju gitu mm -hmm. tapi kalau dinasti politik lokal gitu itu udah sering oh, terjadi itu ada, ada beberapa tetangganya dki juga ya beberapa mm -hmm. provinsi beberapa kabupaten mm -hmm. kota uh, mensahkan itu dan akhirnya berhasil jadi memang gini di berbagai jurnal yang saya baca mm -hmm. ada untung ruginya lah dinasti politik okay. ini salah satunya yang uh, kalau ruginya ya pastinya uh, kita sudah paham ada ada keterbatasan uh, calon pemimpin akhirnya mm, kemudian mm. Uh, ada keinginan dari uh, top down untuk kemudian mendorong calon sesuai apa yang diinginkan dan lain-lain. Tapi uh, positifnya juga ada. Salah satunya adalah partisipasi uh, perempuan pada politik gitu. Nah, mm. ini mungkin terjadi di Banten ya. Yeah. Partisipasi perempuan ini. Jadi kalau kita melihat dan kita kemudian kita memilih untuk berdemokrasi ya akhirnya memang hal ini sah-sah saja hmm. gitu. Nah, hmm. perkara menang atau tidak itu kan hal yang menarik. Misalnya itu. begini. Yang terjadi di Tangsel misalnya, ya. itu kan ada eh, kerabat Pak Prabowo, tiga dinasti. Kemudian lah di kerabat Pak Ma'ruf plus Am. dinasti lokal yang ya. saya sebutkan tadi kan. Hmm. Ya, akhirnya yang menang hmm. kan kalau berdasarkan lokal. hitung cepat dinasti lo, eh, hmm. lokal. Hmm. Dan itu E, nampaknya tidak mendapat hukuman dari masyarakat. Jadi artinya boleh-boleh e, saja dan itu diterima oleh masyarakat. Jadi artinya kalau memang masyarakat tidak setuju dengan nasi politik itu kemarin kalah semua tuh. Ya. Mas Bobi kalah, mas Gibran kalah. Jadi intinya powernya kalah. ada di pemilih dong. Betul, powernya um. ada di pemilih hmm. gitu. Hmm. E, bayangkan misalnya anaknya Pak Pramono Anung ini lagi-lagi PDI ya. Perjuangan lawan Kota Kosong, hmm. gitu kan? Kalau masyarakat mau, men mau uh, ya, tadi. menggagalkan dinasti politik bisa pilih kosong, pilih kota yeah, kosong, yeah. Mantap, tapi ternyata tidak. Hmm. gitu hmm. kan? Akhirnya yang dipilih adalah anaknya Pak Pramono Anung. Jadi artinya memang nggak uh, bisa kemudian kita uh, membatasi itu. Saya sering sekali mengatakan ada beberapa hal memang membatasi hmm. tidak terjadi dinasti politik. Yang pertama orang yang sedang berkuasa melarang kerabatnya untuk maju, gitu. Yang kedua kerabat yang orang apa kerabat yang kerabatnya lagi berkuasa ini nggak pengen maju gitu yang ketiga hmm, ya emang hmm. dipanis oleh masyarakat nggak okay. dipilih gitu so okay. selama masih dipilih ya udah kejadian begini dan tadi bang Andre sudah mengatakan uh, bang bobi kemudian uh, mas gibran ya walaupun satu kaki mereka sudah ada di balai kota sebetulnya hmm. tapi ya juga tetap Berusaha untuk mendapatkan. Uh, Oke. Okay. Kalau pertanyaan uh, suara. saya uh, gini Mas Hendry, if they're not somebody, hmm. kalau Gibran dan um, Bobby bukan siapa-siapa, apakah mereka akan dipilih oleh partai-partai besar? Ya, uh, berandai-andainya <laughs> salah gitu. Oke. Okay. Karena uh, sekarang hmm. mereka adalah somebody. Gitu. Oke. Okay. Dan kalau contohnya Jadi Faktor Sambadi ini memang kuat dong Oh iya faktor mm. Sambadi kuat Kalau mm. enggak kan Herjuno dan Henry Satrio bisa maju kemarin Bukan lagi Bukan siapa-siapa <laughs> Tapi kemudian dipilih nah. partai politik kan True. gak mungkin juga True yeah. Iya kan yeah. nah, Anaknya Pak eh Jokowi, Jokowi adalah Mas Gibran hmm. gitu. Kemudian menantinya Pak Jokowi adalah Mas Bobi. Berarti sulit dong untuk orang biasa jadi pemimpin. Ya di, makanya pintar-pintar cari bapak apa? <laughs> <laughs> Namo saya adalah ya, itu adalah konsekuensi. Jadi kalau okay. memang Anda okay. tidak punya hmm. kekerabatan dengan penguasa, jadilah seseorang yang memang dipilih oleh rakyat dari bawah gitu kan. Okay. Dan Pak Jokowi kan begitu, ya? Pak Jokowi juga kan bukan siapa-siapa okay. tadinya kemudian okay dipilih dari bawah dan hmm. jadi gitu ya hmm. sayangnya sekarang bukan sayangnya sih dan sekarang hmm. Pak Jokowi membuat tren baru Naik. gitu jadi artinya nanti se 2024 hmm. kalau kita punya presiden baru okay. terus kemudian anak menantunya uh, mencalonkan, mencalonkan diri jadi hmm. pilkada yaitu adalah tren yang dibuat oleh Pak Jokowi salah nggak ya nggak salah gitu dan hmm. masyarakat menerima itu kok akhirnya dipilih aja oleh masyarakat. tapi masyarakat sebenarnya punya pilihan enggak atau mereka memang nggak punya pilihan akhirnya ya udah milih-milih itu aja yang mereka anggap kenal seperti itu uh, oh, faktor ya populis bukan karena memang kualitas sebenarnya oh begini hmm. kan mereka apapun itu alasannya hmm. tetap punya kekuatan untuk tidak memilih kan oke okay. dan akhirnya mereka tetap hmm. pilih gitu so artinya ya permisif aja ini pemilih Indonesia daripada saya pilih okay. Pak Bagio yang saya nggak tahu hmm. asal usulnya ya udahlah saya pilih Mas Gibran aja, okay. uh, ya saya lebih kenal dan terhadap Pak Jokowi juga gitu. Hmm. mungkin dianggapnya anggaran pun akan turun lebih gampang gitu. Daik. Daik. dan Daik. tapi uh, semua alasan itu sah sah saja dan masyarakat sudah memilih gitu. baik, saya ke Mas Andreas. Mas Andreas kalau bicara kaderisasi di PDIP ini juga menarik bahwa banyak narasi yang menyorot bahwa um, tidak adanya mungkin karena tokoh-tokoh baru akhirnya yang di uh, ada orang-orang dekat para pucuk pimpinan baik itu keluarga ataupun orang-orang yang dipercaya ini menjadi sistem demokrasi kita saat ini bagaimana harusnya kita malah, tiap ya tiap pemilu ada ada kaderisasi tokoh-tokoh baru yang memang punya background yang punya kualitas yang mengikuti proses pendidikan politik tidak cuma setahun dua tahun tapi punya karya bertahun-tahun di bidang politik jawaban anda nggak benar gitu, oke, okay. karena ada 270 ratus pilkada. Oke, okay. perjuangan itu hmm. mengikuti uh, sekitar 260-an pilkada. Naik. dan itu banyak juga orang-orang baru, orang-orang yang mempunyai ini. Kebetulan, ya, memang yang disoroti ini, ya, ini ya, 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 ya tiga ini. Oke, okay, misalnya, oke, oke, oke untuk semua, sebenarnya hmm. realitanya nggak seperti itu gitu. Baik. begitu banyak, gitu. kemudian juga yang hmm. lain yang muncul orang-orang baru dari daerah-daerah. Di tempat di kampung saya, uh, yang kader baru yang ini dan menang hmm. gitu, setelah setelah dia dua kali gagal dan ini kali ketiga dia gagal di Kabupaten Manggarai uh, okay. itu satu satu hal bukti loyalitas, bukti integritas, bukti ke keteguhan hmm. dan bagaimana mesin partai bekerja okay. dan dia menang gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang uh, tidak sesuai dengan hmm. apa yang diopinikan oleh masyarakat. Tapi ya, medianya lebih suka Baik, dengan, betul apa, Mas ya, Andreas. Yang Karena betul, ya ini. yang disoroti ya tiga wilayah ini Medan, betul, Surakarta betul. dan Tangsel Dari padahal banyak wilayah lain yang memang ada kader-kader yang baru yang muda banyak seperti sekali, itu. Oke. Okay. Gitu. Baik, kita jeda dulu Bungan Mas jadad Andreas jadad dan, jadad dan, jadad Mas dan Mas Henry. Kita sambung sesaat Bungan lagi ya Mas ya di Indonesia Bicara tetap bersama kami.